kembali lagi di channel aku Lenzi Mew. And so yes, jadi pada video kali ini kita bakal reaction channelnya Jezans lagi nih guys. Jadi udah lama banget aku gak reaction channelnya Jezans ya. Terakhir kali itu kapan sih aku reaction? Ini guys, 3 bulan yang lalu ya, kompilasi pendek nih guys. Kebetulan banget dia upload video baru lagi nih, tentang kompilasi lagi ya, yang terbaru banget digabungan dari seluruh video ini kayaknya ya. Oke, interesting. Faktor aku belum nonton juga gitu loh keseluruhan videonya. Yang kutonton paling yang ada akunya, yang ada Riannya gitu kan. Oke lah, jadi let's choose aja, kita gas langsung reaction yang ini guys, karena masih fresh banget nih, belum ada aku klik sama sekali. Oke, okay? Saya so, kita bakal reaction bareng-bareng. Let's go to the go reaction time. Oke guys, here it is. Jadi di awal video kita disuguhi dengan animasinya Nike yang menjadi bapak-bapak tua ya. Tak kenapa aku lihatnya jadi kayak Cincin Hanji gitu loh, tau kan? Kalian Cincin Hanji gitu loh. Panti jomblo nggak tuh? Panti jompo, mohon maaf. Jadi di video Jason ini banyak banget yang rada-rada absurd gitu nggak sih guys ya? Animasinya gitu. Yaudah kita langsung aja cus ya, jebret. Oke, okay. Ini aku sakit encok. Punggungku sudah tidak bekerja seperti abnormal, normal. Aku gak ngerti aku sih, ini absurd banget sih guys. Masalah dalam beraktivitas guys. Kenapa ada Fabian di sini dah? Udah dulu. Oh my tapi god. Tapi untungnya aku udah punya diamond BPJS, ini. BPJS, PT Panti Jomblo. Nama Naik di umur astaga, umur Naik di 99 tahun lebih guys. Tinggal panti jomblo. Aku astaga. Punya diamond ini dan katanya sih guys, di area sekitar sini ada dokter. Apa nih? Ini banyak banget easter egg-nya yang harus kita teliti nih guys. Dokter Nelson, spesialis kepala, pundak, lutut, kaki, bisa menyembuhkan segala penyakit dan bisa mengedotens. Dahlah guys, dahlah ya. Dahlah ya, absurd. Semoga dokter ini bisa menyembuhkan penyakit encokku. Customer. Tolong, Pak. Ada apa? Duduk dulu. Berdiri aja. Jadi apa keluhan? Jadi begini, Pak. Saya beberapa hari ini mengalami encok. Bisa nggak sembuhin? Sama sekali lagi, itu buat bonusnya sembuhin panuku yang ada di jempolku sini. Oh my god, jorok banget. Dikali tuh, banyak tuh. Tuh ikan aja nggak panuan, masa kamu panuan? Ya, maaf, jorok banget naik dia ya Allah. Kamar mandi. Bentar, tapi dokter ini kenapa kok darahku berkurang ya? Pemandian air panas gak tuh? Ada efek sampingnya, sehari dua hari ntar hilang nyawa. Iron block sebanyak 4, kemudian piston 2. Oh ada teguh guys. Kemudian redstone 2 dan 1 diamond. Ini videonya yang mana ya? Katanya alat untuk menguasai dunia, kenapa gampang banget begini? Ya cuman kita yang tahu rahasianya, Vel. Jangan dikasih tahu yang lain, Bel. Makanya ini Teguh sama ini kenapa ada Rian tadi barusan ya? Legenda lagi ya ini. Istrinya ada Rian, guys. Mau pergi ke perahu itu. Ada mau ke sana. Itu loh. Itu. Ayo. Omongin sama Gorgura. Kamu udah bikin kapal. Udah. Bonceng. Perasaan tadi ini di sini literally tadi kalau enggak salah yang hilang itu bukan Naik di deh. Udah. Bonceng. Ha. Let's go, layar kita. Yoi. Ya. Short Island. Titanos. Karma sih. Dari depan di sana ada pintu depan. Room tour salah. Ada beberapa room sendal, salah murah kah? Mungkin kalian bingung bang kok sendal sepatunya baik banget karena saya tidak tinggal sendirian di sini. Ya tapi kayaknya dia lagi tidur. Jadi ya gue nggak mungkin kasih lihat juga. Udahlah. Ya jadi itu ada beberapa sendal sepatu. Sumpah moin wibu banget, gaur gura gitu kan. Apalagi tuh tadi ini ada Naik di sama Nelson. Ya, gue gak tau kenapa gue nunjukin itu ke kalian, ada tisu. Gue juga gak tau kenapa gue nunjukin itu, tapi yaudah ini tempat makan. Dapur, you know. Apa yang gue kasih lihat di room tour? Sumpah gue youtuber room tour biasanya ngasih lihat apa? Oke, ngasih lihat. Oh ini, wastafel. Ini room tour Elestial ya ceritanya. Sumpah aku belum pernah bikin video room tour sih ya. Jadi aku juga bingung nanti kayaknya. Gue mau kasih apa? Oke guys, sekian video room tour saya. Terima kasih. Come on, bro. Jadi pasukan gue, jadi pasukan gue. Karma dari Village. Anyway guys. Oke, lanjut. Gue mau kasih apa? Ada Nevin. Ini cuma banyak kota, jadi ini apa nih anjir? Surga Village aja sih. There you go bro. Oh my god guys. Gue gak tau nih berapa banyak Village yang bisa kita jadiin pasukan aja. But guys, you see this bro. Gue sekarang punya pasukan. Diculik Village-nya. No, no, Village.
Kelinci, kelinci jangan nyerang virusnya anjir. Kelincinya ada yang jadi ini Sasuke sama Naruto enggak tuh? Astaga. Kena azab sih, kena azab sih. The pinfall in the lava pool. Kena azab. Ah, Nelson, akhirnya kamu sudah menghilangkan lemak. Oke. Aku ngancurin perahu yang baru aku beli, bahkan itu belum lunas masih. Pencurian perahu. Murahan pasti apaan sih? Gantiin, gantiin. Udah jangan nangis. Oke, okay, ini obat marap. Ada gambar stress man. Oke. Okay. Oh iya, itu kan kapsul. Oke, ngerti. Aja nangis. Gimana kamu mau latihan supaya jadi kurus? Justru itu kurus. Aku keberatan Night Dina. Oh my god. Parah banget naik di. Jadi ini pulau yang kamu janjikan, yang kamu squid bilang jadi tempat pelatihan untuk bukan Squid Game ya guys, ya tapi Squid. Tidak terlihat seperti pulau yang berbeda sama aja. Oh, Squid War kah? Itu Squid War atau Squid War dah? Oh, Squid War guys. Di situ aku sudah membangun sebuah timbangan dan juga peralatan. Oh, ada aku sama Rian, Bentar kita lihat ya. Oh, nih ada aku sama Rian berdua. Oh, aku meningsoy guys gara-gara main Squid Game. Ada Teguh, Lestiel meningsoy, Nevin nangis, oke. Aku sudah membangun sebuah timbangan dan juga peralatan supaya kamu bisa. Kok jadi Squid Game ya? Pertama, ini ngebahasin lemak, tiba-tiba ada Squid Game. Okay. Maaf. Ya, maksudku kapal aja hancur. Bagaimana dengan timbangan? No. Oh, no. Timbangan retak. Dari tadi kok ada suara ayam gimana sih? Ini dia bos. Oke. Halo ayam. Ada Cam Kevin. Ada ayam bakar guys, bakar. Bakar ayamnya bakar. Cara bakar dia bos. Oke. Mampus kau. Suara apa, Cuk? Rian jatuh. Anjir, jelek banget apa kita. Oh, ada aku enggak tuh? Ada Nokia Old, yes. Yes, ada Nokia Old, ada Nobati. Ini anehnya kenapa ada aku gitu loh di dalam petinya. Mohon maaf, boy. Ya ampun, serem sih. Banget anjir, kaya gue. Cara ngambil barang gimana? Oh, ditahan, guys. Ngobati ditahan, dong tulisannya. Di drag gitu, guys. Kira nabati, okay. Kocak. Kita taruh sini, guys. Untuk aman-aman nanti ada zombie pelaminan. Kan kita jalan satu doang meninggal, bos. Wah, bagaimana apa itu? Apa sih? Kenapa sih gitu? Kenapa piginya pakai baju Elestial gitu loh? Pigi? Ada Elestial guys, basah guys, sembunyi pun. Bacok, wuh, dapat daging, cok. Ada topinya Rian juga tadi tuh. Banyak banget easter egg-nya. Mengwibu, oke. Okay. Coba suatu hal di Minecraft. Bukan Minecraft ya guys ya, tapi mencret. Yes, yes. Oke. Oke, Jason cukup tahu. Alasanku kali ini adalah aku akan mengajarmu mencoba sebuah kekuatan yang bisa kita dapatkan dari Miss Indonesia, MasterChef Indonesia. Anima. Yeah. Ya Allah. Anima apa? Jadi, aku mencoba buat tidak enak nih seperti jari. Kamu tahu kan? Kamu tahu kan aku tuh suka anime. Aku tuh wibu ya. Semua orang tahu ya, kalau aku wibu ya. Aku ya suka anime sih. Iya, aku enggak wibu ya. Tapi gaugura. Aku juga suka anime sih, ya. Tapi enggak wibu juga. Itu sebenarnya tidak lebih ke anime, lebih ke VTuber ya. Tapi mereka karakter anime. Jadi kan mereka itu kan kayak punya kekuatan gitu pal ya. Sumpah seremoin, serem banget, woi. Sumpah ini serem. Creepy banget sih. Gitu, kenapa bertumbuh mereka seperti orang, itu ya, gitu loh. Manusia gitu di animenya ya. Pertama itu ya. Iya, iya, iya. Kemampuan gitu ya. Oke. Tapi aku agak curiga nih. Kayaknya nih Moen ingin mengini kan. membuat aku suka sama anime kah? Itu perasaanmu aja. Itu perasaanmu aja. Serius? Iya. Aku agak curiga deh. Cius deh. Ya Allah, Mevel, apa yang terjadi kepadamu? Kenapa kamu menjadi maid? Wahai Mevel. Aduh, kurset banget, woy. Oh my god, bahasa zaman batu, boy, I don't know. Bahasa-bahasa gaul ya. Apakah Zeus? Oh! Lancy time ya. Tulisannya apa nih? Jason si anak durhaka. Oh, oke. Okay. Aku tahu ini, guys. Aku tahu ini. Jadi kan nama anakku tuh Zean. Kenapa jadi Jezean gitu? Jezean jadi anakku ceritanya di sini, kocak.
populer itu gitu loh. Apakah kalian menyukai Zean gitu loh? Gila sih kalau suka ya. Kalian enggak sabar kan pengen lihat Zean sekarang kayak gimana? Oke, oke. Mana ya Zean? Kenapa kenapa Zeanku berubah gitu loh? Oke, tuh lihat di map tuh. Zean, Zean. Kalian jangan sampai kaget ya pengen lihat sesuatu yang berubah dari Zean. Nah, ini dia. Astagfirullah guys, sumpah aku ngeliat ini shock parah sumpah. Kenapa jadi begini? Kenapa Zeanku menjadi begini gitu loh? Ini bukan anakku, ay. Zean enggak suka warnain rambut kocak. Hai Zean. Astaga. Sini dulu sama mama. Sini dulu sama mama. Lihat, kamu bandel ya. Bandel sama mama. Jadi udah, kamu main dulu sama yang lain. Oke, mama mau bikin kamu hadiah ya biar kamu. Astaga. Ini mukaku. Membuat kue untuk anaknya. Aku bikin kue gitu kan. Tapi anaknya malah durhaka ke emaknya, guys. Enggak apa-apa. Wajar, masih kecil cuy. Masih kecil ya. Riannya juga kena enggak tuh? Surat cinta. Oke. Okay. Ada aku sama Rian lagi. Yo, Optimum Pride dong. Sumpah apa sih itu? Putusin aja, Mbak. Sumpah putusin pacarnya. Optimum Pride apaan? Aku enggak tahu Optimum Pride apaan sih. Dadak lupa nama aslinya. Apa sih Optimus Pride? Optimum Pride itu apa Optimum sih? Pride, Optimum Pride. Aku perlu pacar yang bisa pengertian seperti itu, kawan. Ini adalah gajah. Jika yang kamu lihat adalah kucing. Ini adalah gajah. Jika yang kamu lihat adalah kucing, berarti kamu sedang jatuh cinta kepadaku. Berarti kamu sedang jatuh cinta kepadaku. Alah. Bisa aja. Basi tahu. Kenapa Free Fire dibaca Free Fire? Aku melihat penampakan om-om. Yes. Om-om berotot, guys. Nah, kenapa ya? Fire. I don't know what happened to my eyes. Cintaku padamu sangatlah dalam. Kita semua tahu. Kawaii. Creeper merupakan mob paling ngeselin di Minecraft. Enggak usah nanya. Ketika kita lagi mining, mereka ada. Ketika kita lagi bikin rumah, mereka ada. Ketika kita berada di dekat chest kita yang isinya bagus-bagus banget, mereka ada tiba-tiba meledakkan chest kita, merusakkan segalanya, menghancurkan segalanya. Akar tapi percaya nggak percaya, Creeper merupakan mob paling populer di Minecraft. Icon Minecraft di YouTube itu Creeper. Iya sih. Icon Minecraft di Instagram itu bener Creeper. Sih. Bahkan merch yang berkaitan dengan Minecraft itu pasti ada Creepernya. Orang-orang bener juga sih. Udah pernah mencoba untuk membuat Creeper di dunia nyata yang bisa meledak. Dan gua takut sih. Kalau beneran ada dan Creeper berkeliaran di mana-mana, kita lagi foto bareng-bareng temen, tiba-tiba ada dia di belakang. Ya, bro, halo guys. Jadi, ya, mereka ini pokoknya ikonik banget, populer banget, number one. Walaupun asal mereka ini, ya, dari bug, dari babi yang salah decoding sehingga jadilah Creeper. Oh gitu, baru tahu aku guys, ternyata Creeper itu asalnya dari Piggy ya. Oh, oke. Okay. Info baru sih. Baik, itu jadi untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian suka videonya, jangan lupa like dan subscribe. Okay, have a nice day, bye-bye. Hai, gue yang bahas soal istilah disipan di dia doha. Sumpah ini, Kopeng Sumpah ada lama Oh my god, Kopengko. Apa ini? Oh my god, itu ceritanya lagu Cap Kevin yang diputer ini gitu dari belakang gitu or something. Sumpah gak enak banget dengarnya. Oke lah. Aduh, kupingku sangatlah closing yang tidak mengenakan telinga. Entah kenapa. Astaga, Jason, why? Okay, guys, so yeah, sekian dulu buat video kali ini. I hope you guys enjoy it. And yep, see you again in next video. Bye-bye, guys. Yane.